le amalan. Hak ni no ayat Tuhan royak. Kena ke dak ngatu Tuhan kata harta kita ni yang melalaikan kita. Wahwi kita tu galak dengan Allah Taala adan wa ama. Hak ni no ayat. Tu orang jual. Orang apa sejenis kebun pula. Orang duk darat-darat wak kebun pula dah tak ada nak buat apa ibadah. Kenapa duk gila dengan anak deria? Duk gila dengan anak deria, duk galik anak deria dia. Kelik gelak, ngorik tiga rekaat dan sekaat ya. Nak royak kata galik tak galik. Dia mesti kena tak ada Allah galik tengok anak deria. Eh, hodong baru ni cerita tengok Allah sulun hak Allah. Eh, dua setahun dah pergi mula dah bengong dah. Ah, dia kacik anak dia. Oh, besar ni. Tak ada bosan kawan. Cekok juta pula. Hmm, boleh cekok juta. Baru ni juta beda. Ah, jadi sungguh dia tahun ni. Kawan tu, oh lah, tak ada banyak. 20 rai kot dia. Oh lah, ada 2-3 batu tu ada lah. Oh, tengok. Sampai semayang ngori tak ada. Kau tiga rekaat, dia sekaat dah. Terima dia at-tahiyah, dia baru sampah. Tu boleh tih, soh, 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 soh. Kau dagu ni air mayat, curuk, 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 titik. Oh, ya, tak ada. Allahu Akbar. Terima pun, Allahu Akbar. Naik rakaat yang ketiga, dia boleh sekarang tu. Tu nak ayat kata, gaduh dengan harta benda. Hani harta benda kita nak melalai, melalaikan kita. Banyak sekali, tak kira lah. Haa, tu. Jadi bucanya ke apa? Apa ni harta, harta kekayaan kita. Sabit tu ada royak dalam surah ke apa? Alha. Alha, kita ada baca alha. Alha kumutakasur hatta zurtumul maqabir. Tu kita baca alha. Alha kumutakasur. Melalaikan kamu itu kerana duk hipung harta kekayaan. Atakasur duk hipung harta jadi banyak. Membanyakkan harta kita nak jadi kaya. Maka bila kita duk hipung duit, hipung harta ni kaya, tak ada kita nak buat amal ibadat. Jadi benda itulah yang buat kita ni lalai dengan Tuhan. Tuhan kata orang ni duk hipung harta bila dia nak khabar. Dia nak khabar bila orang ni. Tuhan kata, hatta zurtumul maqabir. Sehingga mung nak khabar benda tu. Zurtumul maqabir. Sehingga mung zairah lubai kubur. Tuhan kata sehingga mung masuk lubai kubur baru mung khabar. Hani no ya. Bila orang usung di kubur baru mung khabar, baru khabar, baru khabar, baru khabar. Khabar jadi gapo lagi dah. Mugo sapa kubur dah. Ha, ning no ya tu orang galik daripada wa amma kepada Allah Taala. Hani no ya. Ni mujo tu hewak kita buat sesak. Kalau tu hewak wi kaya tak ada orang ning ni kuasa ni. Ambo duk berasa lah. Ni ada-ada ni ambo rasa sesak lah kot. Oh lah sesak lah. Maksud dia banci sesak lagi lah. Kata pada carak boleh lagi lah. Engkau lah kereng pun boleh lagi dia pasal ni. Nah tak kata. Kalau kaya tak ada malam. Tak ada. Tak ada kalau kaya. Kalau kaya duk di kerabi. Tak klik rumah. Tu no ya. Tu mahi kau kerabi kau putih tu. Gijalah apa weh. Mari anak bini ni. Anak ajar berenik. Cuma tak ada lauk kot terubah tak ada. Kerabi no ya tu. Ha ni tak ada. Dia kaya tak ada kecil. Tak ada dah raman. Tak ada kabur lah. Dia pun. Ho beli beli kondo tu. Ada kolam berenik lah. Ya Allah. Bini pun pakai cuai 6 tua lah. Berenik pun tak panas. Pengaboyo. Dia bekel 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 bekel. Bengok bengok lek air. Oh perut boya bini pun. Bucik dah perut. Mungkin dia baru kaya. Nak pergi nampak hilir pakai cuai nam. Loh. Ha. Jalan etak-etak apa pengkuin dah. Gedik-gedik-gedik-gedik-gedik dia mata. Klik kabulah lama sekali kecek belek.
lewat kapo ramah-ramah. Allah, kena kacik siya kau tu. Menjur tak payah anjing je. Tu nak ayak tu. Jadi hilir, jadi hilir ayak. Tapi dah kaya, dia tak suka dah. Dia tak ayak dah. Dulu dia kata dia ni dia makan nasi, naik dingin kau mengaku je. Dia selimut lanyai kau mengaku je gitu. Lah dia kaya-kaya dia, dua habis tu kamu. Tu, beli kondo pun tu. Dia tepi laut, tepi laut. Bini dia berjemur, berjemur, tengah hari berjemur. Ada buat sebuah masalah, jaket miliki. Oh, panah yang beka atas belakang. Jemur lah weh, bini pun. Kaki, kaki bekeh. Oh, nak tak darah. La ilaha illallah. Dia kaya nak jatuh hari kita. Dia kaya lah tu. Kelih tu. Tapi nampak hilir tu kat tu, kecek siya. Kecek siya nak beranak. Kecek siya. Jangan lu, lu. Jangan, jangan, lu, lu. Tu, jangan, jangan, jangan. Ya, tu, jangan, tu. Tu. Dulu kecek mana, you kabu kamu. Buat apa, eh. Dia soh yang keting. Dulu nak yang tu. Bagi dia kerabi serta. Kecek nak you melek lah. Dua kapo ramah-ramah ni. Nah, tak mudah nak kabu gitu. Kuasa mudah nak kabu. Nak ayat tu. Hani nak ayat tu. Mujur tu hewak jadi sesok gitu. We boleh ngaji. Ya, ada cik samnik. Memang gitu tidak. Ada kesedaran kita nak ayat. Sebab benda ni benda besar sekali. Ya, kerana benda yang Tuhan uji kita ni, kita takut sekali. Semua yang Tuhan uji kita tu uji berlaku. Orang sakit, Tuhan uji. Orang sesok, Tuhan uji. Tuhan tak, orang tak jaya, Tuhan uji. Orang Tuhan wui kaya, Tuhan uji. Tuhan wui sehat, Tuhan uji. Semua tu tersok Allah Ta'ala berlaku. Tidak, Tuhan uji berlaku. Kerana Tuhan kata, orang di atas dunia, hamba aku, umat Nabi Muhammad ke umat mana, aku tersok berlaku. Ni Tuhan kaya siap-siap dah. Belum kita nak mati ni Tuhan uji. Maka dah kita lah lepas tak lepas. Kalau Tuhan uji kita tak lepas, maka kita derita hidup yang akan esok. Kita kena rapi cok apa yang kita buat di dunia. Kerana kita temaipan, kita maipan dengan uji Ta'ala. Bawa Tuhan kita kaya, kita sombong. Maipan. Bawa kita kaya, hina korang. Bawa kita kaya, tak tolong korang. Jaga, jaga. Tuhan kata jaga, jaga. Muka harta Tuhan kita berlaku. Bukan kita sombong. Kalau hak kita, kita buat gih lah. Kita mati, kita buat gih. Dengan kereta-kereta kamu, dia kubur babi. Sekali dengan rumah kita, sekali dengan kapok. Kali berdalai. Buat sepuluh dengan kolam, besar tu, buh dengan kereta, buh dengan rumah kita. Bungah rumah, jemurai-jemurai, dekat tu belakang. Jejek kita. Tu noyak tu. Tebal diri kita, kebun kita, buh dekat tu belakang. Kamu, sekali dengan kita belakang. Ni dah gih. Bawa kain kapal, tiga lapis yang putih. Sebab tu, Tuhan pergi penyel sama tak roh. Lepas tu Tuhan dah uji selama kening, dia uji kita. Tutsa.